Serius, abang? Facebook. Tribun, po? Facebook. Oh, Facebook. Tribun. Kalau lo, ayo. Anu parkir motor di Ubay, bang. Parkir motor iya di Ubay. Oh, ambo di situ ujung. Ambo pikir tadi di dalam rombongan itu. Aku tadi ngikuti dari itu nih, bang, rumahnya sekrenya. Oh, ini arah itu, bang, cari-cari itu. Iya, akhirnya ada kawan nih, kira-kira cari jauh menari kosong benteng, bang. Aku nang isinya udah pindah dapet-dapet ya ngapo. Oh iya, dunan ini tidak lagi, bang, dunan tidak lagi, kita tidak dapet-dapet ini itu ada tiga. Nah, ada filosofinya tuh. Jari-jari tiga itu filosofi mengartikan umara, umat, ulama. Umara itu artinya pemimpin. Ulama itu ya para ulama. Umat itu masyarakat. Jadi ulama, umara, dan umat itu harus sejalan. Dirangkai. Ada ulama, ada masyarakat. Apa bang? Yang mana? Yang anda jelaskan mana? Kalau yo, jari-jari itu melambangkan filosofinya umara, umat, ulama itu harus sejalan. Jadi dirangkai dalam satu tiang yang harus berjalan bersama, bergandeng bersama. Kalau misalnya tidak sejalan, mangkonya hancur kalau. Nah, yang di arah ini namanya jari-jari. Artinya lima jari itu bisa terdiri dari lima, bisa dari tiga, bisa dari empat. Nah, itu tuh diarak di apa namanya itu mengartikan, mengibaratkan bahwa para pengikut Husain itu menemukan potongan-potongan tubuh Husain yang telah syahid di Padang Karbala.
Nah, itu namanya Coki. Coki. Coki itu artinya tabut kecil. Tabut kecil. Bentuk bangunan tabut tapi kecil. Itu jari-jarinya. Nah, ya itu jari-jarinya. Tabut kecil. Maksudnya itu dapat potongan tubuh kecil itu ya, sendu ya? Ya, seperti tangan. Kan usen itu kan di pantai itu kan. Apa namanya?